Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel resipi Cikgu Fiza. Kali ni saya nak berkongsi resipi sambal goreng ikan bilis petai belalang. Bahan-bahannya, bahan utama kita ialah ni petai belalang ya. Ni boleh dijumpa di tepi-tepi jalan pun selalu ada ni pokok petai belalang. Jadi ni ya petai belalangnya. Ini yang saya dah siap kupas. Nanti sekejap saya akan tunjuk macam mana cara mengupas dia. Okay, ini ialah bawang besar. Separuh saya dah iris. Ini separuh lagi saya cincang. Macam ni. Kemudian ni ada cili dalam 6 sudu besar. Ini ikan bilis dalam segenggam. Okay, garam dan gula. Ini minyak untuk menggoreng. Ini saya nak kongsikan macam mana cara kita nak mengopek petai belalang ni ya. Okey, ini tangkai yang atas tadi, ni yang hujung. Kita koyakkan di hujung ya. Kita koyakkan hujungnya dan kita siatkan. Kita cari dia punya. Kita siapkan dia akan terkopik. Kita terus siap sampai hujung. Tengok kita nampak dah biji-biji ni, kita pun keluarkan masuk dalam bekas. Masuk dalam bekas, okey. Ni yang dah siap ya. Ni cara memasaknya ya. Hidupkan api. Kita akan gorengkan ikan bilis dulu ya. Sampai garing. Masukkan minyak. Okey, minyak dah panas. Kita masukkan ya ikan bilis. Okay, kita goreng sampai garing. Okey, ikan bilis kita dah garing, bolehlah kita angkat ya. Gunakan minyak yang sama, kita tumiskan bawang yang dah dicincang ya. Kita garingkan sekejap bawang ni. Kita masukkan cili pisang ya. Kita masakkan sampai cili kita betul garing. Barulah kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Kita tumiskan sampai dalam lebih kurang 5 minit. Saya rasa dah cukup. Dia dah cukup garing ya. Cili kita pun dah mula garing. Bolehlah kita masukkan petai belalang dulu ya. Sama perasa garam gula ya.
Okey, masukkan bawang. Kita gaul rata. Dan boleh kita masukkan ikan bilis. Masuk ikan bilis, kita tak perlu lagi nak kacau lama-lama . Kita ratakan aja dan kita boleh matikan api. Okey, sudah rata. Sekarang kita matikan api . Okey, inilah dia sambal goreng ikan bilis petai belalang kita . Dah siap, bolehlah dihidang. Selamat mencuba. Pastikan anda subscribe channel saya, share, like dan komen. Jumpa lagi. Bye.